Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 anak usia 12 hingga 17 tahun di 6 kelurahan dan 2 kecamatan secara serentak. Tercatat, kegiatan vaksinasi anak tersebut dilakukan setiap harinya selama sepekan untuk mengejar target yang ditentukan. Hari ini, kita memulai vaksinasi COVID-19 bagi anak dan akan terus-menerus dilakukan selama sepekan, sehingga target vaksinasi 3.078 anak bisa tercapai, kata Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, Senin 5 Juli 2021. Tercatat, target vaksinasi 3.078 anak tersebut tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebanyak 1.789 dan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mencapai 1.289. Kita harapkan semua orang tua mau melibatkan anak dan mengantarnya untuk mengikuti vaksinasi ini, sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kepulauan Seribu. Tutur Junaedi. Hari ini kegiatannya kita monitoring vaksinasi terhadap usia 12-18 tahun. Tadi kami bersama tim dari Sudin Pendidikan, dari kesehatan telah melakukan monitoring ke lokasi vaksin yang ada di Kelurahan Pari, ya, di Pari dan di Kepari juga dan di Tidung. Dan alhamdulillah, ya, dari sasaran hari ini hampir 200 sudah mencapai 160 tadi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut setiap harinya, sehingga angka usia 12-18 semua bisa divaksin, yang jumlahnya hampir 2.000 lebih, yang mudah-mudahan dalam tempo 1 minggu bisa tervaksin semua usia tersebut.